Jembatan penghubung antar desa di Kepulauan Meranti Riau ambruk. Akibatnya akses warga di dua desa terputus. Inilah detik-detik saat jembatan sepanjang 180 meter di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kepulauan Meranti Riau ambruk ke Sungai Perumbi. Jembatan ini merupakan akses penghubung antara Desa Gogok dan Desa Alai. Sebelum ambruk, material jembatan sudah mulai renggang dan mulai mengeluarkan bunyi saat dilintasi kendaraan. Akibat ambruknya jembatan, akses warga di dua desa terputus dan harus memutar jalan lebih jauh. Kirim video waktu dia. Habis runtuh. Saat jembatan penghubung dua desa di Sungai Perumbi, Kepulauan Meranti Riau ambruk, polisi dan warga di lokasi berhamburan menyelamatkan diri. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun akses warga di dua desa, yaitu Desa Gogok dan Desa Alai, Kepulauan Meranti Riau terputus. Warga terpaksa menggunakan perahu melewati sungai atau memutar jalan lebih jauh. Dinas Pekerjaan Umum masih mengecek penyebab pasti jembatan ini ambruk. Habis. Habis. Tunggu. Kasih, Om. Potong.